Majelis Pembina Kesehatan Umum Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan USAID mengadakan vaksinasi massal yang dititik fokuskan di wilayah Pusat Perguruan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Bertajuk Vaksinasi Lintas Agama, Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon menargetkan sekitar 3.000 vaksin, baik vaksin 1 atau vaksin 2. Acara yang bekerja sama dengan USAID ini bertujuan untuk pencegahan penularan virus corona, terutama di wilayah Kabupaten Cirebon. Acara vaksinasi massal dibuka dari mulai pukul 8 sampai dengan target terpenuhi. Ketua MPKU Kabupaten Cirebon Ahmad Farid Rifai memaparkan, untuk wilayah kota dan Kabupaten Cirebon, sekitar 40 titik untuk sasaran kegiatan vaksinasi. Kegiatan ini sebetulnya kegiatan pusat, MPKU pusat, yang diselenggarakan kerjasama dengan USAID di tiap daerah. Sebetulnya ada 40 kota kabupaten dan kita Kabupaten Cirebon mendapatkan kegiatan tersebut. Tapi karena vaksin dari Kemenkes itu belum di ACC, maka kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Berarti inisiatif Pak ya? Ya. Yeah. Inisiatif secara yeah. MPKU sendiri Pak ya? Betul. Ini kita tadinya awal sasarannya itu 3.000 peserta, cuma sudah banyak berkurang karena sudah masif dari kegiatan vaksinasi di Dinas Kabupaten Cirebon. Walaupun demikian, kita masih tetap akan menyelenggarakan sampai 3.000 itu. Target 3.000 Pak ya? Iya, sampai tanggal 18 November. Kalau agendanya ini sendiri sebenarnya sudah terstruktur atau seperti apa Pak? Sebetulnya sudah terstruktur, dimulai dari pelatihan edukator, kemudian pelatihan vaksinator, kemudian juga ikut-ikut di dalam meeting di MPKU Pusat ya, sampai menyusun jadwal dan menyusun standar-standar yang ada. Sementara Yan Hendriyatna, Ketua Kegiatan Vaksin menambahkan, kegiatan vaksin yang dipusatkan di Komplek Perguruan Muhammadiyah bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Baik, kegiatan vaksinasi ini adalah hasil kerjasama dari Muhammadiyah Momentum Center dengan Majelis PKU. Kemudian kita di daerah mengimplementasikannya dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah untuk pelaksanaan pertama ini kita bisa melaksanakan dosis pertama dan kedua dengan jenis vaksin Sinovac. Insya Allah akan mencapai target sekitar 300 sampai 500 orang. Mungkin harapan kedepannya kegiatan ini akan lebih banyak diikuti oleh warga Muhammadiyah. Hasan Sadar memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat.